Mana kalau aku Rizal di channel Rizal tentunya, dan kita kali ini akan mereview rumah di rumah tinggal kita sendiri di sini. Jadi seperti apa yang ada di judul rek, dan sesuai juga dengan permintaan kalian yang ada di komentar gitu, suruh review tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalku di Jepang tuh kayak gini. Nah, ya kita coba masuk dulu yuk. Tinggalku di Jepang tuh kayak gini kan. Dan seperti biasa di depan kayak gini ada apa bel? Ding dong. Di situ ada jemuran, jadi ada jemuran juga di situ, teman-teman juga jemur gitu. Nah, dan di depannya kayak gini situasinya, rumahnya tetangga-tetangga juga kayak gini. Dan kita coba masuk rumah dulu. Oke. Masuk, Rek. Dan uniknya di Jepang itu kayak gini, Rek. Tadi kita masuk rumah kan, waktu masuk pintu, dan di sini di bawah sini itu ada kayak apa namanya? Ini tempat-tempat sepatu gitu kan. Ya kan, tempat-tempat sepatu gitu kan. Jadi di bawah sini itu ada kayak naiknya dikit. Nah, ini tadi aku pakai sendal yang ini. Nah, ini kan ini ganti sepatu tadi, sendal. Sendalnya di dalam ruang itu segini-segini gitu ya, gitu. Nah, dan di sini di depan ruangannya tuh ada apa namanya? Ada lemari. Lemari ini isinya kayak sepatu, buat sepatu-sepatu gitu. Jadi sepatuku aku taruh sini. Buang-buang sepatu gitu. Jadi di sini tuh isinya sepatu-sepatuku. Yang gak sepatu doang sih, ada banyak teman-teman juga, tapi koleksinya di situ isinya, kalau situ. Nah, jadi setelah ada ruangan ini namanya genggang, ini ruangan apa ya? Di depan lah itulah. Jadi masuk pintu ada lemari buat ini, buat sepatu, dan ini juga lantainya. Ini ada naiknya sedikit ya, kayak tangga sedikit gitu. Nah, nanti kamarku ada di atas di lantai 2. Jadi kita review yang sekitar sini dulu. Nah, di sini tuh ada kamarnya teman-teman. Aduh, di sini gelap. Ini lampunya dulu. Nah, kan padang. Kemarin ya. Dan di sekitar sini adalah di sini tuh ada kayak dapur sih, Rek. Nah, berantakan sih, bersih sih dulu. Ini ada plastik sampah. Tadi habis belanja gitu. Jadi sampahnya buang dulu. Oke. Jadi di situ dapur, Rek. Dari ruangan depan situ genggam tadi masuk ke sini, lorong sini, terus ada di sini dapur. Dan kalau kalian tahu di sini adalah tempat biasanya aku nyanyi dulu. Biasanya aku nyanyi itu di sini tempatnya. Nah, di sini aku nyanyi duduk sini kan. Aku nyanyi di sini, terus videonya dari sono, terus kameranya dari sono, terus view-nya sini, jendela sini, pinggir jendela. Aku suka banget di sini soalnya terang itulah. Enak banget buat nyantai-nyantai gitu. Di sini adalah ya tempat kita nyantai kadang nyetel apa yang ngarah nih, kayak layar tancap nih gini, Rek. Ini gini, kalau ada jendela, ada speaker dan sebagainya. Ini gini meja kita makan di sini meja makannya di sini, Rek. Dan di sinilah dapurnya. Nah, di sini dapurnya, kita kalau masak di sini seperti biasa lah kayak gini. Nah, gitu nyalakan itu kompornya kayak gitu. Dan ini jangan lupa kalau di ini kalau mau masak ini jadi nyalakan dulu anginnya, jadi blowernya gitulah. Jadi asapnya, uapnya itu enggak ke ruangan ini, jadi langsung naik ke atas kayak gitu. Ya seperti biasa gitulah. Dan di sini buat masak, di sini ada wastafelnya juga buat nyuci-nyuci gitu. Dan di sini ada kulkasnya, Rek. Di sini ada kulkasnya, ada dua gede-gede ini. Isinya penuh-penuh sih. Oh kan. Ya. Itulah kebutuhan buat mingguan gitu kadang. Aku belanjanya di Jepang tuh, aku kalau belanja itu tuh seminggu sekali, Rek. Seminggu sekali belanja. Soalnya kalau tiap hari belanja itu mundar-mandirnya itu yang susah. Waktunya juga kan aku di sini kan kerja, jadi waktunya nggak banyak itulah.
Jadi pas Sabtu kadang Jumatnya atau Jumat malamnya itu belanja buat kebutuhan satu minggu. Dan apa lagi ya? Kita tutup dulu. Dapurnya udah kan. Di sini lampunya warnanya kuning, right? Jadi keren banget juga. Ini buat spot foto juga keren kayaknya. Oke, kita matikan dulu. Oh, gelap kan. Kita akan menuju ke ruangan sini. Di sini ada apa ya? Di sini adalah di sini gudang, right? Dan di sini tuh gudangnya. Nah, ini kebetulan lampunya mati nih. Lampu nyalakan nggak nyala. Ini udah putus lampunya yang ini. Di sini gudang isinya ya kayak gini, kayak penjara debu, terus buat jemuran baju juga kalau musim hujan gitu kan. Kalau hujan dia bisa jemur di luar kan, jadi jemurnya di dalam, di ruangan tadi situ. Oke, dan kita mau masuknya ke, nah yang ini nyala ya, nah ini nyala. Ini juga nyalakan dulu. Nah, sama aja gelap. Nah, jadi kayak di sini tuh, dari situ terus ke sini, ini toilet nih. Toiletnya nggak gini nih, ya kayak biasanya lah, duduk kayak gini. Terus yang otomatis itu yang ceboknya itu pakai pencetan kayak gini, jadi kita nggak perlu kotor. Oke, matiin dulu lampunya. Dan di setelah itu di ruangan sini tuh kayak ruangan buat ya habis mandi ini, wastafelnya di sini. Nah, sini wastafelnya, ini buat ngaca dan sebagainya. Di dalam sini, di uniknya tuh di dalam kaca ini tuh ada isinya. Nah, bisa dibuka buat gosok gigi atau apalah, odol gitu. Dan di sini juga ada buat apa namanya, buat nyimpan sabun cuci, dan mesin cucinya ada di sini. Dan cucinya di sini, dan ini buat isi kayak sabun cucian gitu lah. Ya bisa dibuka. Dan di dalam sini adalah kamar mandinya sini, Rek. Nah, kalau kita nyalakan kan padang kan, Rek. Dan kamar mandinya kita di sini. Coba kan dulu. Ah, kayak sabunnya ada ya. Biasa aja hana ada pakai sabun deh. Ya apa coba hana. Jadi di sini tuh ada bathtubnya juga. Jadi kita kalau ya kalau libur atau ada waktu itu sih berendam gitu sih, hangat gitu di situ. Oke. Dan biasanya kalau orang Jepang itu pakai shower ya. Jadi kalau mandi itu pakai shower, nggak pakai gayung, Rek. Lebih praktis ini dulu ya. Oke, jadi begitulah di kondisinya di sini, di apa ini namanya? Ya buat mandi gitulah. Kamar mandinya kayak gitu. Kok nggak fokus? Oke, fokus. Jadi kamar mandinya kayak gitu, Rek, di sini tuh. Oke, lampunya matiin dulu. Matiin biar hemat listrik. Soalnya di sini listrik bayar sendiri, Rek, kita, Rek. Jadi listrik tuh tiap bulan tuh ada tagihannya. Masuk di kotak pos di depan situ tadi. Di situ udah dapur sudah, kita naik ke tangga lantai 2 ya. Sebenarnya banyak ruangan juga di sini, cuma kan yang tinggal bukan aku doang. Jadi kita naik tangga. Lampunya nyalakan. Kok gelap yang ini? Yang nyala tuh doang. Lagi mati kira-kira gitu. Oke, yes, pengen. Nah, tangganya di bawah sini kan, Rek. Situ kita turunnya situ tadi. Ya kan. Di situ ada banyak kamar, 1 2 3 4. Di sini tuh kamar teman-teman juga gitu. Oh ya, Rek, jadi sebelah tangga sini, ini kan tangga sini di bawah sini. Kita naik ke atas tuh ada toilet lagi di sini. Nah, di sini ada toilet lagi. Nah, toiletnya juga sama sih, hampir lebih kurang lebih sama kayak yang di bawah tadi. Tuh. Dan kamarku ada di sebelah sini, samping tangga sini. Masuk ya, Rek. Sudah tahu kan gitar yang itu kan? Yang biasanya aku pakai, ntar nyalakan lampunya dulu. Nah, padangan. Tadi seperti biasa lah, sudah yang selalu nonton masih tahu ini gitar kesayangan. Jadi ini gitar kesayanganku yang biasanya aku buat main gitar. Aku taruh pojok sini. Oke, jadi di ruanganku ada apa aja, di kamarku ada apa aja. Jadi seperti inilah kamarku. Bukan sini. Nah, jadi aku kalau tidur tuh di situ itu ada karpet gitu kan. Jadi kasurnya masih aku jemur sih, tadi panas banget hari ini tuh aku jemur di luar. Nah, nanti kita keluar situ, tapi kita masuk. Oke, kita bahas di sini dulu. Oke, tadi di ruanganku ini, di kamar tidurku, tempat aku tidur kan sendirian di sini, kadang sepian juga, makanya itu di sini ya. Seperti biasa kita akan mereview yang itu dulu ya, dari atas, dari depan dulu. Dan di sini tuh aku biasanya naruh kamera, peralatan buat
ya, buat nge-vlog itulah. Ini ada tripod kecil dan ini antara tripod yang besar. Dan ini ada lensa. Lensa 1, 2, 3 gitu, dan sama 4 yang sama yang aku pakai sekarang ini. Dan aku suka banget sama One Piece, right? Jadi di sini tuh ada One Piece-nya banyak banget. Nah, ini siapa lupa namanya, kalau ini bukan di One Piece sih. Ini yang Usopp. Ini ada siapa? Zoro. Terus ada Sanji, ada Nami, ada Robin. Ini Luffy. Keren-keren kan ini? Seksi, right? Waduh, aduh, aduh, aduh. Dan ini Luffy dan ini Bu Hancock, wih cantik banget anjir. Apa ini? Dan di sini ada kakaknya. Si S, ini S juga, dan ini Sang, dan ini Chopper, ini Luffy lagi, dan itu Sabo. Kira ini yang paling aku suka. Anjir deh pokoknya. Wah, ini trio monster ini. Trio monsternya bukan Zoro, Sanji sama ini, tapi ini Nami, Robin sama si Hancock, Bu Hancock. Oke, keren banget kan ini? Oke, jadi di situ sudah ada di situ kan. Di sini juga ada kayak apa ya? Ya parfum dan sebagainya gitulah. Terus di sini ada gitarku tadi. Ini gitarku itu mereknya Yamaha. Yamaha yang tipe pirat berapa itu ya tipenya ya? FX370C itu. Ya itulah buat tipenya. Ini lumayan enak sih rumah saku. Rumah saku kan. Jadi oke, di situ kan udah kan. Dan luasnya kamar ini tuh sekitar berapa kali berapa ya? 3,5 4 sih, 4 meter ya. 4 meter kali 7. Misalnya 7 kalau nggak salah. Oke. Jadi ya lumayan lah buat aku tinggal sendiri ya. Dan di sini tuh ada apa namanya lemari ya. Nah di sini tuh ada, lemari. Lemarinya mau buka nggak? Ntar. Hari-hari baik. Terakhiran aja. Jadi di sini tuh habis itu di sini ada apa namanya buat meja buat aku ngedit atau dan sebagainya gitulah. Ngeditnya biasanya di sini. Nah, ini nih. Ini HP kami sih. Jadi aku pakai laptopnya masih Acer ini ya. Nah, aku suka ini karena ini tipis banget itu, Rek. Tipis banget ini ya. Jadi aku bisa dibawa kemana-mana, simpel banget. Ya, susah lagi. Nah, itulah pokoknya. Ini laptopnya aku sering dipakai. Di sini ada jam ini ya, biar bisa lihat jam itu. Ini bola basket, nggak tahu kenapa aku beli ini. Kalau ini sih buat kita harus ini biar suaranya kencang itu. Dan di situ ada jadwal aku biasa. Aku soalnya aku tuh kadang malas banget itu, jadi harus dijadwal ini ditulis-tulis. Jadi biar belajar disiplin gitulah. Harus ini, kalau aku sih harus. Soalnya aku kadang kalau udah nge-game, aduh udah lupa waktu. Jadi susah banget untuk ngontrol waktu sendiri. Jadi itulah seperti itulah, aku harus menulis jadwalku sendiri selama 1 minggu itu biasanya, biar aku tuh termotivasi dan lebih semangat untuk melakukan hal itu gitu loh. Bisa nggak bisa harus dipaksa gitu kalau aku sih. Ya mungkin memang ada yang sesuatu yang ada hal yang terlewatkan, cuma ya itu harus bisa gitulah aku kalau disiplinnya belajar disiplinnya gitu. Dan di luar sini Rek, nah, di luar sini kita buka dulu. Ini tuh ada kayak balkon kecil gitu sih. Balkon kecil buat jemur pakaian gitu, biasanya jemur pakaian. Dan di sini tuh ada silau. Nah udah, jadi di luar sini tuh kayak gini kondisinya aku jemur kasurnya kasur lipat kayak gini ya. Orang Jepang nggak tahu sih kalau orang Jepang gimana, cuma aku di sini biasanya pakainya kasur lipat kayak gini dan selimut dan sebagainya gitu kayak gini. Dan suasananya di Jepang tuh tetangga kayak gitu, rumahnya ya kayak gitu sih. Nah kan, oke, jadi kita masuk lagi karena di luar nggak enak dilihatin orang nanti. Oke, kita masuk lagi. Dan isi lemariku, ya biasalah kalau cowok mah berantakan ya. Isi lemariku juga berantakan, Rek, tenan, Rek. Nah, bukan. Nah, di sini ya paling jaket sih paling agak jaket, Rek. Jadi banyakkan sih tuh jaket kayak gini sih. Jarang aku pakai kaos. Aku di rumah tuh kalau pakai kaos ya udah itu aja, udah. Dan memang jarang banget belanja. Oh kemarin aku udah belanja, kemarin habis belanja di GU kayak gini. Ini juga belum kepake, ini udah ada dua kaos ini juga belum kepake, masih baru. Jadi emang jarang belanja gitu sih, jarang banget belanja. Kadang pas belanja pun jarang kepake gitu loh maksudnya. Jadi ya kayak gitu doang sih, apalagi ya Rek di rumah ini tuh ya tinggal ada temanku di sana juga ada. Nanti coba aku review kesana ya, kamarnya temanku juga ada. Tidur nggak orangnya, Nay? Tapi lagi keluar semua, cepi.
Assalamualaikum. Buruk ini kan. Tenang turu, kasih tolong. Tidur dia nya yaudah. Ya wes ngono wae lah rek. Terima kasih sing wis ndelok video iki sampai entek sampai ber koe subscribe, like, share kok ngono ge motivasi ini kalian juga oh peteng mana. Jadi kayak itulah tempatku tinggal di Jepang tuh kayak gini, rumahnya kayak gini itu. Dan kalau tempat favoritku emang di sini rek. Duduk di situ. Duduk di dapur tadi yang ini tadi. Duduknya di sini. Nah, sambil main gitar gitu. Kalau enggak ya rebahan di kamar terus sambil ngedit, sambil main game gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, jadi terima kasih itu aja videonya yang bisa aku sharekan hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.